الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat fi Usul al-fiqh karya Fadilat Syekh Al-Usuli Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ha, aina al-qari? Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهذا استعمال معلوف معروف في اللغة العربية وأساليبها مثل الأسوداني للتمر والماء والأبواني للأم والأب وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات وهذا فيه نظر عفوا بدا cetakan kita kan beda, hah? Tapi sama di kalian itu. Coba lihat bukunya antum satu mana? Banyak sekali jatuh ini. Kalau di buku yang ini, yang biru, jawabannya ada dua. Jawabannya ada dua. Kalau di sini cuma satu jawabannya. Labas. Labas. Nanti saya baca saja. Yang tidak ada nanti tinggal disalin dari bukunya temannya. Karena ini penting. Dia cuma sebut satu di sini. Padahal di sini dua. طيب لنجد كان شيء كاقي تدي وهذا فيه نظر فإن وصف أوامر الله ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث قول إني قول apa ini خبر dari mana anna atau inna kalau mau itu mengi'raf bagusnya diterjemahkan dulu. Itu cara i'rab yang masya Allah. Diterjemahkan dulu, baru kita i'rab. Kenapa? Karena terkadang itu tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Kita harus tahu. Baik. Wa inna wasfa awamirillahi wa nawahihi bi anha taklifu تكاليف قول مستحدث أول من استعمله المعتزلة ولا يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشريعة فإن كثير من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقة بل هي راحة وهداية ونور وقد وصف الله تعالى أحكام الشرع باليسر ونفى عنها الحرج يقول ابن تيمية ولهذا لم يجي في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمين Kamayut telekodis? Itu, kamayut telekodis.
kama yudliku dhalika katirun minal mutakallimati wal mutafaqqahati wa innama ja'a dhikru taklifi fi mawdi'in nafyi ka qawlihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa us'aha ay wa in waqa'a fil amri taklifun fala yukallafu illa qadrul wasi'i la annahu yusamma jami'us syari'ati taklifan ma'a annaha ghalibuha qurratul uyuni wasururil qulubi walidhatil arwahi wa kamalin na'imi. Masyaallah. Ini waladzat ya, waladzat arwah. Baik, kemudian qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Fa'ikila, ini faedah. Kalau ada yang bertanya, ma wajhu idkhalil mubahi fil ahkami taklifiyati? Ma'annahu la kulfata fihi wa la masyaqqah. Kalau ada orang bertanya, kenapa bisa mubah dimasukkan ke dalam hukum taklifiyah, yang dimana hukum taklifiyah sesuai dengan namanya terdapat di dalamnya taklif, pembebanan, pembebanan, pengwajiban, perintah, larangan, permintaan. Kenapa mubah bisa masuk? Padahal mubah tidak ada kulfa dan masyakkah, tidak ada tekanan, pembebanan di dalamnya. Kenapa bisa? Kata beliau, fal jawabu min wajhain. Aini. Kalau dicetakan saya, jawabannya ada dua. Min wajhain. Tapi kalau cetakannya sebahagian ikhwah, itu hanya ada satu. Dan itu jawaban yang pertama. Kita baca, nanti untuk jawaban kedua saya baca juga. Nanti tinggal disalin. Al-wajhul awal, yang pertama, maqalahu jumhurul usuliyin. Apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama usul, min anna idkhalal mubahi fil ahkami taklifiyati innama huwa ala sabilit taglib. Bahwasanya dimasukkannya mubah ke dalam urutan hukum-hukum taklifiyah dari wajib, sunnah, muharram, dan makruh, innama huwa ala sabilit taglib, tiada lain, itu hanya dalam rangka taglib. Taglib itu sama seperti kalau kita mau menyebutkan domir jamak untuk laki-laki dan perempuan. Biasa ada yang menggunakan apa? Kum. Assalamu alaikum. Ada enggak yang pernah mengatakan assalamu alaikunna? La alaikum antum kullukum. Biasanya pakai seperti itu. Kenapa? Karena jumlah atau jenis laki-laki itu taglib dari jenis perempuan, mengalahkannya. Sama ya. Kalau dalam bab taklifiyah ada berapa hukum yang ada taklifnya? Empat. Ada siapa? Wajib, sunnah, muharram, dan makruh. Semua kan ada tolabnya, ada taklifnya. Imma tolabul fi'li atau imma tolabu at-tarki. Empat ini melawan satu mubah. Yang mana yang menang? Pasti empat ini. Diikutkan saja yang mubah. Paham ini? Hah? Sama akan datang contohnya nanti. Wahada isti'malun wahada isti'malun ma'lufun ma'rufun fil lughatil arabiyyah wa asalibiha. Dan penggunaan ini adalah penggunaan yang ma'luf, ma'ruf, sama, yang dikenal dan sudah tersebar di dalam bahasa Arab dan uslub-uslubnya. Misal contoh kata al-aswadan, dua yang hitam. Al-aswadan, dua yang hitam. Untuk apa digunakan ini? Litamri walma, untuk kurma dengan air. Kalau ada orang yang berbuka dengan kurma dan air, kemudian ditanya, dengan apa antum berbuka? Nah ini, dengan aswadan, dua yang hitam. Padahal, apa yang dia pakai? Kurma dan air. Air hitam tidak? La, kurma yang hitam. Tapi kenapa air dimasukkan? Karena kurma mengalahkannya. Min babi taglib namanya. Ya. Sama dengan lafaz al-abawan. Ini masyhur ini. Lakin abawahu.
yunassiranihi wa yuhawwidanihi wa yumajjisanihi. Banyak ayat-ayat dan hadis yang memakai lafaz abawan. Apa ini abawan? Itu lafaz yang digunakan untuk dan ayah dan ibu. Padahal asalnya kata abawan dari mana? Dari abun. Dari kata ab, ayah. Tapi kenapa kalau diitlakkan abawan, dua ayah, yang diinginkan dengannya ayah dan ibu? Kenapa? Karena ayah mengalahkan ibu. Paham ini? Ini dalam bahasa kedudukannya maksudnya. Bukan dibilang mengalahkan apa. Paham ini? Itu kedudukannya dalam bahasa. Waqad yakunu sababu at-taghlibi anna katsiran min al-af'ali al-mubahah ja'at bi sighati talab. Dan terkadang sebab terjadinya taglib pada lafaz seperti lafaz al-aswadan, al-abawan dan yang semisal dengannya, karena kebanyakan dari fi'il atau perbuatan yang mubah itu datang dengan sigoh tolab. Datang dengan sigoh tolab. Ada enggak kalian ini wahada ala qawli man yara? Ada? Enggak ada. Nah, di sini muskilahnya. Sebagian cetakan tidak ada ini. Ini saya baca saja supaya jadi faedah jawab buat kalian. Nanti tinggal disalin dari temannya. Kata bila wahada ala qawli man yara anna al-mubaha laysa mukallafan bihi. Ini pendapat bagi orang yang mengatakan bahwa perbuatan atau sesuatu yang mubah itu tidak ditaklif. Ya, itu tidak ditaklif. Wa huwa madhhab al-jumhur. Ini madhhab jumhur. Li'annahum yufassiruna at-taklifa bima taqaddam. Karena jumhur menafsirkan taklif itu hukum-hukum taklifiyah dengan apa yang telah berlalu. Hukum yang terdapat dalamnya apa? Kulfa dan ma? Dan masyakkah. Ya. Nah, karena dia menafsirkan bahwa hukum taklifiyah itu namanya hukum taklifiyah, dia hukum yang memiliki taklif, pembebanan. Nah, karena dia tafsirkan hukum taklifiyah seperti itu, makanya ada orang bertanya, bagaimana dengan mubah? Nah, tidak ada pemberatan, pembebanan di dalamnya. Nah, dia kasih jalan keluar dengan ini, bahwa itu mimbabit taglid. Nah, ini jalan keluarnya siapa? Jumhur. Karena dia mengatakan hukum taklifiyah harus ada taklif di dalamnya. Berarti mubah yang tidak ada taklifnya. Kenapa dimasukkan? Mimbabit taglid. Ini untuk jawaban jumhur. Al-wajhusani. Sabar ya. Sabar. Wajah atau jawaban yang kedua, anna idkhal al-mubah fi al-ahkam at-taklifiyyati li'annahu yata'allaq bi fi'l al-mukallaf aw li wujub i'tiqadi ibahatihi wa ka'anna al-khilaf lafzi li ikhtilafihim fi tafsir lafzi at-taklif. Kesimpulannya, karena ini tidak di bukunya kalian, jawaban yang kedua dia bilang tetap pada mubah itu terdapat taklif. Terdapat taklif. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama, karena dia berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. Berhubungan tidak? Makan, minum, jalan, tidur. Berhubungan tidak? Berhubungan. Berarti dia masuk ke dalam perbuatan si mukallaf. Dimasukkanlah dia ke dalam hukum taklifiyah. Atau yang kedua, karena dia berhubungan dengan i'tiqad. Ya. Paham ji? Keyakinan. Dengan seseorang meyakini ini mubah. Berarti apa? Seakan-akan keyakinannya, hatinya ini dibebani oleh suatu keyakinan. Paham ji? Jadi dari situ, bukan dirinya, jasadnya yang dibebani oleh hukum, tapi hatinya. Dibebani dengan apa? Dengan hukum. Harus dia yakini bahwa ini mubah. Paham ini? Paham enggak? Jadi bukan badannya. Kalau kewajiban, badannya kita yang ditaklif, dibebani. Sholat, ya kan? Puasa. Ini kan jasad semua. Tapi kalau ini tidak, seakan-akan hatinya kita yang dibebani. Maksudnya dibebani bagaimana? Diberikan pembebanan untuk memahami.
bahwa antum harus pahami ini mubah, ini boleh. Nah, karena pembebanan itu masuklah dia dalam hukum taklifiyah. Paham jadi tidak sampai di sini? Ini kesimpulan dari jawaban yang kedua. Ini kesimpulan dari jawaban yang kedua. Masuk mi? Ini ada di kalian ini. Wahadal iskalu mabniyun ala anna al-ahkama aw anna ahkama syariati kullaha takalifu wa masyaqqah wa masyaqqat. Dan sebenarnya masalah ini itu muncul dari apa? Dari pemahaman bahwasannya hukum syar'i ini seluruhnya adalah taklif dan masyaqqah. Kalau kita memahami sebagaimana pemahaman jumhur bahwa hukum syar'i ini semuanya ada taklifnya, pembebanan bagi kita, ya maka muncul lagi muskilah. Bagaimana dengan mubah? Iya tidak? Enak. Mubah ada enggak taklifnya? Enggak ada. Nah, muncul ini masalah. Dan ini asalnya ini masalah. Andai kata kita tidak mengatakan bahwa hukum taklif itu tidak ada di kulfahnya, tidak ada di pembebanan di dalamnya, maka tidak ada ini masalah. Kita masukkan saja mubah ke dalam hukum taklifiyah. Tapi masalahnya, jumhur bilang hukum syar'i itu atau hukum taklif itu sesuai namanya. Ada taklif di dalamnya, pembebanan. Nah, muncullah ini pertanyaan dan ini masalah. Bagaimana dengan mubah? Paham ini? Makanya kata beliau, wahada fihi nazar. Dan sebenarnya istilah ini yang mengatakan bahwa hukum taklifi itu ada pembebanan di dalamnya, ini fihi nazar, perlu diteliti. Nazar itu beda dengan ru'yah. Bahasa Arab ru'yah itu melihat, tapi kalau nazar melihat dan meneliti, melihat tapi dengan fokus begitu. Makanya kalau orang cuma tanya, eh kau lihat fulan apa dia pakai? Ra'a. Hal ra'aita fulanan? Dia tidak pakai nazar. Karena nazar itu harus dilihat dan diteliti, diamati. Itu namanya nazar. Kalau ru'ya, melihat. Hanya sekedar melihat saja. Melihat. Tapi kalau memandang, memandang, meneliti, itu namanya apa? Nazar. Ini faedah saja. Hada fi nazar. Istilah ini perlu diteliti lagi. Kenapa? Fa inna wasfa awamirillahi wa nawahihi bi annaha takalifun aw takalifu qaulun mustahdats. Karena sebenarnya ya, untuk mengatakan bahwa larangan, perintah dan larangan Allah itu adalah pembebanan, beban bagi seorang hamba, ini qaulun mustahdats, ya, pendapat baru ini, ucapan baru kemarin. Ya, kata beliau, awwalu man istamalahu al-mu'tazilah, subhanallah. Dan orang yang paling pertama menggunakannya itu orang-orang Mu'tazilah dari kalangan ahlu kalam. Wala yasihhu itlaquhu ala jami'il ahkam syar'iyyah. Dan sebenarnya tidak syah, tidak boleh untuk digunakan ini pada seluruh hukum-hukum syar'i. Kenapa? Fa inna katsiran minal furudi wal wajibati fadlan anil mubahat laysat takalifu wala masyaqqat. Karena sesungguhnya kalau kita amati dan kita hayati, ya, kebanyakan dari kewajiban, ya, sama ini ya, furud dan wajibat sama, apalagi yang namanya mubahat, kebanyakan darinya tidak terdapat di dalamnya apa? Taklif dan masyaqqah, pembebanan dan keberatan. Bal hiya raha wa hidayah wa nur wa qad wasafa Allah taala ahkama syar'ihi bil yusr wa nafa anhu al haraj. Melainkan namanya kewajiban dari ibadah dan amalan saleh. Begitu pula hal-hal yang mubah itu adalah apa? Roha wa hidayah wa nur, adalah ketenangan jiwa, hidayah, petunjuk dan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, apa lagi namanya? Dalam surah Al-Baqarah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang aqimus salata, la, aduh kenapa saya lupa sekali, ada saya ingat,
Nanti kita nukil besok. Saya lupa. Allahumma musta'an. La ilaha illallah. Melainkan yang namanya kewajiban itu adalah ketenangan hati, petunjuk dan cahaya dari Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah mensifati hukum-hukum syariatnya dengan yusr, kemudahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun wa man yushaddu ahadun an dinih illa ghalab. Sungguh agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang ekstrim di dalam agamanya, menyulitkan dirinya dalam agamanya, kecuali dia pasti akan dikalahkan. Coba lihat orang-orang ekstrim hilang, nggak tahu kemana. Wa nafa'an hal haraj, dan dia pula lah yang menafikan dari syariatnya haraj. Haraj itu bisa juga diterjemahkan sebagai kulfa, pembebanan, kesulitan, sama saja. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa li hadha lam yaji' fil kitab was sunnati kalam wa kalam as-salafi itlaqul qawli 'ala al-iman wal 'amali shalih innahu taklifun kama yutliqu dhalika katsirun minal mutakallimati wal mutafaqqiha. Dan oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, dan oleh karena itulah maksudnya, karena yang sebenarnya dipahami oleh para salaf bahwa hukum syar'i itu sama sekali tidak ada pembebanan di dalamnya, melainkan itu adalah rahmat, bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu sama sekali belum pernah datang di dalam kitab, tidak pula sunnah, tidak pula kalam para salaf, penggunaan kata taklif ini, atau ucapan yang mengatakan bahwa keimanan, amalan soleh, dan yang semisal dengannya adalah taklif. Tidak pernah didapatkan. Allah tidak pernah mengatakan bahwa hukum syariatnya adalah beban. Nabi juga tidak pernah mengatakan bahwa hukum-hukum Allah adalah beban untuk hamba. Bahkan para salaf dan para sahabat belum pernah mengatakannya. Kama yutliku dhalika kathiru minal mutakallimati wal mutafaqihat. Sebagaimana istilah ini memang asalnya datang dari mana? Mutakallimah. Dari para ahlu kalam dan al-mutafaqihah. Wa innama ja'a dhikru taklifi fi mawdi'in nafi. Kaqawlihi ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ay, wa in waqa'a fil amri taklifun, fala yukallafu illa qaddara al-wus'i. Sekarang masalah. Bagaimana paling dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah mentaklif, membebani seorang hamba, kecuali apa? Wus'aha, sebatas kemampuannya. Allah bilang, kata beliau, innama ja'a dhikrul taklif fi mawdi' an-nafi. Apa yang datang dari lafaz taklif itu dalam bab nafi. Justru karena Allah ingin nafikan taklif, bahwasanya sama sekali tidak ada pembebanan dalam syariat, maka Allah katakan, Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. Allah ingin menafikan bahwa sama sekali tidak ada pembebanan dalam syariat, melainkan itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Kaqaulihi ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ay, apa maksudnya itu ayat? Wa in waqa'a fil amri taklifun fala yukallifu illa qadral wus'i, atau bisa yukallaf. Kalau yukallif, fa'ilnya kepada Allah mahdhuf. Kalau yukallaf, maka kembali ke mana? Al amr, kembali ke al amr. Maksudnya ayat, andai kata memang ada taklif di dalam perintah Allah, maka Allah tidak akan apa? Memerintahkan, membebankan, kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu andai kata ada. Nah, padahal tidak ada sama sekali pembebanan di dalam syariat ini. Fala yukallaf tayyib. La annahu yusamma jami'u syari'ati taklifa. Dan bukan maksud ayat bahwasanya setiap dari hukum syar'i dinamakan taklif. Ma'annaha ghalibaha
qurrata atau qurratu al-uyun wa surur al-qulub wa ladzat al-arwah wa kamal an-na'im, karena sesungguhnya annaha hukum-hukum syar'i Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan adalah qurrat al-uyun, penyejuk pandangan, wa sururul qalb, dan sesuatu yang membahagiakan hati, wa ladzat al-arwah, kelezatan bagi jiwa, wa kamal an-na'im, dan kesempurnaan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lihat dulu. Baik, bisa dibaca ini. Al-Mahdzur, faddal. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Rahimahullah taala, wal mahdzur ma yutabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الرابع من أقسام الحكم التكليفي المحذور هو لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع. يقال حضرت الشيء إذا حرمته وهو راجع إلى المنع. ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. اصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الافعال كعقوق الوالدين واسبال الثياب او اقوال كالغيبه والنميمه او اكمال القلوب كالحقد والحسد. والقيد الأول لإحراج الواجب والمندوب والمباح، والقيد الثاني لإخراج المكروه. والحرام ضد الحلال، يقال هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب، فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف، فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما تقدم. وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه، لكن بقصد الامتثال، وذلك بأن يكف عن المحرم امتثالا لنهي الشرعي قاصدا بذلك وجه الله تعالى. فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز سلم من الإثم، لأنه لم يرتكب حراما ولكن لا أجر له، لأنه لم يقصد وجه الله بترك الحرام. طيب، satu lagi masih ada. Wa amma fa'il al-muharrami ila udhrin fa huwa mustahiqqun lil 'iqabi wa la yalzamu tahqiquhu fa huwa tahta al-mashi'ati wa taqaddama al-kalamu ala dhalika fi bab al-wajibi wa yusamma al-muharramu mahdhuran kama abdar bihi al-musannif. Tayyib, masyaallah, jazakumullah khairan. Qal al-musannif hafizahullah ta'ala al-mahdhur wal makruh. Sekarang kita beranjak kepada hukum yang berikutnya, ada al-mahdur dan al-makruh. Yang haram, yang dilarang, dan yang makruh, dibenci. Qala sahibul matnil juwayni rahimahullahu ta'ala, wal-mahduru ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, wal-makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kata sahibul matnil juwayni rahimahullah, al-mahdur. Apa itu al-mahdur? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li. Sesuatu yang terdapat pahala di dalam meninggalkannya dan terdapat dosa orang yang melakukannya, bagi orang yang melakukannya. Adapun yang makruh, maka dia perkara yang akan atau yang terdapat pahala bagi orang yang meninggalkannya dan akan disiksa dan dihukum bagi orang yang melakukannya, dan tidak akan disiksa orang yang melakukannya, maksudnya tidak berdosa. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, ar-rabi'u min aqsamil hukmi at-taklifi al-mahdur. Yang keempat dari
jenis atau pembagian dari hukum-hukum taklifi, ada al-mahdur, sama ini istilahul fuqaha. Adapun usuliyin, maka mereka mentakbirnya dengan kata al-hadr, al-hadr atau at-tahrim. Kalau fuqaha istilahnya al-mahdur atau al-muhar, oi al-muharram. Kalau usuliyin, maka istilah mereka al-hadr atau at-tahrim. Kata beliau, wa huwa lughatan, kembali ke mana huwa? Al-mahdur, dan al-mahdur itu secara bahasa ismu maf'ulin min al-hadr bima'na al-mana, ya isim maf'ul dari kata al-hadr. Hadara yahdur hadran, maknanya apa? Mana yamna'u man'an, maknanya menahan, melarang. Yuqal, dikatakan hadartu syai'a idha haramtuhu. Kalau ada orang berkata, saya menghadar sesuatu ini, apa maksudnya? Haramtuhu, saya mengharamkannya. Wa huwa raji'un ilal man'i, maknanya kembali kepada al-mana, larangan. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantara contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa makana ata'u rabbika mahdura, dan sungguh kata Allah, tidak ada satupun dari pemberian Rabbmu berupa nikmat yang mahdura. Apa mahdura? Mamnu'a, yang dilarang. Baik. Wastilahan, adapun secara istilah, ma talaba syar'u. Ini syar'u ya. Ma talaba syar'u tarkahu talaban jazima. Ia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan permintaan yang jazim, yang harus, wajib untuk ditinggalkan. Minal af'al, dari perbuatan. Ka'ukukil walidain, seperti ukukil walidain. Ini apa lagi ukuk? Durhaka kepada kedua orang tua. Wa isbali thiyab, dan menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Isbal, menjulurkan sampai ke bawah mata kaki. Awil aqwal, begitu pula yang diharamkan dari ucapan. Kal ghibah, seperti ghibah. Wa namimah, adu domba. Wa a'malil qulub, sampai amalan hati. Kal hikdi wal hasad, seperti ada rasa dengki dan iri. Wal qaidul awal, dan jumlah yang pertama, yang mana itu? Ma talabat syari'u atau syar'u tarkahu, itu untuk mengeluarkan al-wajib wal-mandub wal-mubah, untuk mengeluarkan yang wajib, mandub dan mubah. Kenapa? Karena wajib dan mandub, ma talabat syari'u fi'lahu. Adapun al-mubah, ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun. Wal qaidus tsani, adapun jumlah yang kedua, li ikhrajil makruh, itu untuk mengeluarkan yang makruh. Kenapa? Karena makruh dari sisi perintahnya, permintaannya sama jadi dengan haram. Ma talaba syari'u atau asy-syar'u tarkahu. Hanya saja kalau muharram talaban jazima, kalau makruh talaban ghairu jazimin. Taib. Wal haramu diddul halal, dan yang namanya yang haram itu adalah lawan dari al halal. Taib. Yuqalu hadha halalun wa hadha haram. Maka dikatakan ini yang halal, ini yang haram. Maksudnya berbeda antara keduanya, bahkan saling berlawanan. Kalau ada halal, pasti ada haram. Begitu pula sebaliknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhiba. Dan jangan sekali-kali kalian berucap dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Jangan sekali-kali kalian mensifati kedustaan itu dengan mengatakan hadha halalun wa hadha haram, ini halal, ini haram. Padahal sebaliknya, yang haram sebenarnya halal, yang halal diharamkan. Litaftaru ala Allahil kadhib, semata-mata untuk berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawlul usuliyin, adapun ini asalnya, yang namanya haram lawan dari halal. Hanya saja sebahagian ahli usul atau para ahli usul mengatakan al-haramu diddul wajib, yang namanya haram itu lawan dari
wajib. Fa inna ma huwa bi'tibari taqsimi ahkamit taklif. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari apa? Dari pembagian hukum taklifi. Fa yu'arraful haramu bididdi ta'rifil wajibi kama taqaddam. Maka didefinisikanlah haram dengan lawan dari apa? Wajib. Sebagaimana yang telah berlalu. Taib. Kemudian kata bila wa hukmul muharrami ma dzakarahu al muallif min annahu yuthabu ala tarkihi lakin bi qasdil imtithal wa dzalika bi an yakuffa anil muharrami imtithalan li nahyi syar'i qasidan bidzalika wajhallahi ta'ala. Hukumnya yang muharram sekarang, kata beliau, hukum dari muharram sebagaimana yang dikatakan oleh muallif. Di mana dikatakan muallif? Di matannya. Ya. Dia adalah sesuatu yang orang yang meninggalkannya akan dibalas dan diganjar dengan pahala. Hanya saja ingat, biqasdil imtithal. Kalau dia maksudkan meninggalkan muharram itu dengan apa? Imtithal. Apa itu imtithal? Dijelaskan tafsirnya setelahnya. Dengan dia menahan dirinya dari muharram, imtithalan linahi syara. Sebagai bentuk perwujudan, mewujudkan apa? Larangan dari syariat. Apa bahasa anunya ini? Merealisasikan, saya balas antum, mengimplementasikan. Wih, lebih jago lagi. Ternyata lebih jago dia dari saya. Untuk merealisasikan, mengimplementasikan, dan apa tadi? Mengaplikasikan. Masya Allah. Untuk mengaplikasikan larangan dari syariat. Dan juga dia harus berniat, bermaksud dengan hal itu, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, hadis Qudsi, riwayat Imam Bukhari, tentang seorang hamba yang meninggalkan maksiat karena Allah. Kata Allah, uktubuha lahu hasanah, uktubuha lahu hasanah, fa innama tarakaha min ajli. Kata Allah, tuliskan baginya hasanah, kebaikan. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan pahala, ibadah, amalan soleh? La, dia hanya meninggalkan maksiat. Tapi kata Allah, uktubuha lahu hasanah, tuliskan baginya kebaikan. Kenapa? Alasannya, padahal hanya meninggalkan keburukan dan dosa serta maksiat, tapi justru itu yang menjadikan sebab dituliskan baginya kebaikan. Kata Allah, fa innama tarakaha min ajli, karena sungguh dia telah meninggalkan maksiat min ajli, karena saya. Kata Allah, ini dalil yang jelas bahwa seorang yang meninggalkan maksiat, kalau mau berpahala, dia harus tinggalkan maksiat karena apa? Karena Allah. Ada orang mau curi mangga, tapi karena tidak ada tangga, tidak jadi curi mangga. Tunggu ada tangga. Berpahala tidak orang ini? Oi, tidak. Ya kan? Tidak berpahala. Apa saja yang semisal dengannya? Orang mau melakukan maksiat misalnya, tapi tidak ada uangnya. Akhirnya dia tidak melakukan maksiat. Orang mau minum khamr, orang mau berzina, orang yang mau apa saja dari dosa, waliyadubillah. Tapi karena tidak ada uangnya, tidak bisa. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena Allah ini? La. Berpahala atau tidak? La. Kemudian kata beliau, yang mana lagi ini? Ah ini. Falau tarakahu linahwi khawfin min makhlukin aw haya'in aw riya'in aw 'ajzin salima min al-ithm li'annahu lam yartakibu haraman lakin la ajra lahu li'annahu lam yaqsud wajha Allah bitarkil haram. Adapun kalau ada orang yang meninggalkan, kalau ada orang yang meninggalkan keharaman, linahu, nahu ini apa? Di antara maksudnya itu qasada. Sebenarnya di buku-buku nahu pernah lewat kan? Itu fausobiyah. Paham jadi? Baik. Karena maksud takut karena makhluk. Ya?
Ada orang mau curi mangga tapi takut sama pemiliknya. Wah, ganas ini. Itu? Atau haya karena dia malu. Au riya karena dia takut dilihat. Au ajiz karena dia tidak mampu. Sama tadi, orang mau curi mangga tidak ada tangganya, tidak ada pak joloknya. Tidak jadi curi mangga. Maka kata beliau, salima minal itsm. Walaupun dia tidak berdosa. Karena apa? Li'annahu lam yartakibu haraman. Karena dia tidak lakukan keharaman. Tapi la ajra lahu. Tidak ada pahala baginya. Ya? Jadi kalau untuk dosanya, apakah dosa orang yang meninggalkan keharaman bukan karena Allah? Oi. Tidak. Tapi diberikan catatan kaki oleh para ulama. Selama dia tidak menempuh sebab. Kalau dia tidak tempuh sebabnya, dia tinggalkan keharaman bukan karena Allah dan tidak sampai kepada keharaman. Tapi kalau dia menempuh sebabnya, sudah manjat di tangga ini tapi jatuh, tidak jadi mencuri. Kalau dia tempuh sebabnya, berdosa. Kecuali kalau dia di awal mencuri mangga dan memang tangga, lari mak deh. Tapi kalau dia lihat tangga, dia naik, jatuh. Sudah tempuh sebab tidak? Sudah tempuh sebab. Berdosa. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW. Idhal taqa musliman bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Coba lihat. Kata Nabi SAW, kalau ada dua orang muslim yang saling ketemu dengan kedua pedangnya. Maksudnya apa? Saling membunuh. Maka yang dibunuh dan yang membunuh, dua-duanya di neraka. Lihat. Ini yang membunuh kata para sahabat, masuk akal. Tapi kata para sahabat, wa mabaluka lil maqtul. Bagaimana bisa ya Rasulullah, engkau bilang yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan liqatli sahibihi. Sungguh yang mati tadi itu, asalnya dia juga punya semangat. Maksudnya dia tempuh sebab untuk apa? Bunuh saudaranya. Orang kedua-duanya ini tidak mungkin ketemu dengan kedua parangnya. Kecuali sama-sama ingin membunuh. Kecuali kalau yang satu tidak bawa pedang atau parang, yang satu bawa parang. Kemudian yang mati ini tadi yang tidak bawa parang. Masuk tidak surga atau masuk tidak neraka? Anda, karena yang dibunuh. Dia tidak ada maksud untuk membunuh yang satunya. Kalau hadis ini dua-duanya punya niat. Yang satu datang bawa parang, yang satu juga. Sama-sama niat tidak? Sama-sama niat. Karena niatnya, walaupun dia mati, tetap masuk neraka. Maksudnya apa? Orang yang meninggalkan dosa. Bukan karena Allah, memang tidak berdosa. Tapi selama dia tidak menempuh sebab. Kapan dia sudah tempuh sebab tapi tetap tidak bisa? Dosa atau tidak? Dosa. Kalau dia sudah menempuh sebab. Baik. Kemudian kata beliau, wa amma fa'ilul muharram bila udrin fahuwa mustahiqqun lil iqab. Adapun orang yang melakukan keharaman tanpa adanya udur, maka dia mustahiqqun lil iqab. Dia berhak untuk di apa? Diikob. Kenapa dikatakan mustahik? Karena namanya orang yang melakukan dosa, imma dia meninggalkan kewajiban sebagaimana yang berlalu atau melakukan keharaman seperti ini. Bisa enggak kita pastikan dia masuk neraka? La tahta masyiatillah. Apa dalilnya? Begini. Ahlus sunnah itu ummatul hujjah, umat yang berdiri di atas hujjah. Antum jangan cuma tahu hukumnya, tahu dalilnya apa. Ya, tahu dalilnya apa? Tayyib. Kemudian kata bila wala yalzam tahqiqahu fa huwa tahtal masyiah. Dan tidak boleh kita pastikan tahqiqahu, hukum balik ke mana? Al-iqab. Ya, al-iqab wala yalzam tahqiq al-iqab bahwa tahtal masyiah. Tidak boleh kita tahqiq, pastikan ikob itu, karena sebenarnya huwa tahtal masyiah,
dia berada di bawah kehendak Allah. Wa taqaddamal kalamu ala dhalika fi babil wajib. Telah berlalu pembahasan tentang ini dalam bab wajib. Wa isamal muharramu mahduran. Dan yang muharram juga dinamakan al-mahdur. Kama abbara bihi al-musannifu. Tayyib. Tayyib. Dan ada tidak yang ingat pembahasan tentang ini? Saya murojaah saja tentang penamaan muharram dan mahdur. Ada yang ingat? Di usul minimal usul. Tertunda sampai besok. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.